Hai, sekarang ini kita sudah menjelang jam 12 ceritanya. Mau mensurprisekan ke Naila. Papa, kita mau nunggu di kamar atau gimana? Nunggu di kamar aja ya. Saya pura-pura gak tahu aja. Nunggu di kamar deh. Nunggu di kamar juga. Bahlul kan. Wah, setannya Bahlul. Dadah. Hai, sekarang ini kita sudah menjelang jam 12 ceritanya. Mau mensurprisekan ke Naila. Dari sore siang ya, dari siang kita di jalan. Pak Fadil siap untuk mensurprisekan. Walaupun ini setengah surprise, dia tahu kita udah berikan hadiah lemari, cuma dia enggak tahu sepupu sudah ada di sini dan sekarang ada di kamarnya dia. Dan dia nggak tahu juga bahwa kita paksakan lemari udah ready, tapi masih ya 50% lah. Tapi kamar saya hias balon, dia juga nggak tahu. Mudah-mudahan aja kekagetan dia, mudah-mudahan jangan sampai kejadian-kejadian seperti Bu waktu itu kan kacau. Kita lihat belum tadi Naila merasa kok ibu bapaknya orang tuanya cuek-cuek aja ya, dari tadi kan kita nggak ngucapin apa-apa. Kita lihat gimana ekspresinya Naila, berhasil apa enggak. Kita udah capek banget sebetulnya, dari siang udah jalan ke IKEA segala macem. Ya, Papa, kita mau nunggu di kamar atau gimana? Nunggu di kamar aja ya? Saya pura-pura gak tahu aja. Nunggu di kamar deh. Nunggu di kamar juga. Bahlul kan. Wah, setannya Bahlul. Dadah. Gimana nih? Lagunya mana lagu? Say, tutup pintunya. Nah, lagu yang di birthday-nya apa? Musik dong yang ngerjain ini. Musik. Jadi, baru tanya. Gak usah, kita nyanyi birthday. Matiin, Bu. Kita kunciin aja. Naila, cepetan dong, ya lucu. Satu. Udah ready belum? Ini gimana ini, surprise udah begini. Wow! Ulang tahun ini, ya Allah. Lemarinya udah banget bikin ya? Ya,
Lucu banget. Lucu banget masih bayi. Dia banyak yang lucu. Dia enggak tahu dia ramenya. Ya Allah, Anti Naila. Ya Allah, susah. Makasih Hababah Tania. Ada cerita apa pas lu ajak jalan? Pusing sama Naila. Kenapa? Nanya-nanya mulu. Kenapa sih? Kamu ngapain? Kamu ngapain sih nampak tante selfie? Kakak ngapain sih begini? Kakak ngapain sih begitu? Aduh, Nila banyak nanya banget sih. Nanya banyak nanya banget di mobil. Tau gak? Aku sebelum pergi udah rehearsal sama Zio, akhirnya bilang, oke ini pasti Anti disuruh-suruh sama Mami. Anti pengen bilang apa ya? Terus udah ulang-ulang berkali-kali, aku bilang, oke ini siapa yang ulang tahun? Oh gitu. Tapi aku gak tuh di dekor. Soalnya gini, Mama itu gak pernah gak surprise-in ulang tahun kan. Jadi semua kan di-surprise-in. Jadi kayak Manela kayak naik-naik lo ntar malam mau di-surprise-in sama Mama gitu. Jadi udah kayak udah tahu, udah iya udah tahu pasti surprise. Ya udah ntar paling tiup lilin gitu doang. Tapi aku gak bilang ada semuanya gitu. Dan karena ini jarang loh sebuah komplit jadi sebuah komplit jarang loh. Biasanya cuma Kemal sama Kemal. Iya, Kemal. Gak tau dia. Apa doa? Allahumma lakal hamdu syukran wa lakal mandu fadlan wa anta ya Allah rabbuna haqqan wa nahnu abiduka rizqan wa anta lam tazal li zalika ahlan Allahumma ya sirful asir amin hajatuna ilaika kasir hajatuna ilaika ya Allah ulang tahun anak kesayangan kami naik. Amin sehatkan dia. Amin. Berikanlah anak yang saleh. Amin. Sekolahnya maju. Amin. Baik kepada orang tua. Amin. Rabbana la tuzigh qulubana. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyina min ladunka. Alhamdulillah rabbil alamin. Dalam Naila maunya apa? Doa Naila maunya apa? Naila maunya lemari udah dapat. Ya Allah. Bayangin. Sebenarnya lemari ini tuh Naila udah minta udah lama banget ya, Dek. Kayak pengen lemari, 3 bulan lah, 3 bulanan gitu. Terus akhirnya tadi pagi tuh kita ke IKEA sama Naila sama papa semua rame-rame buat kan Naila lemarinya dia gitu, lemarinya dia. Terus tapi dia tuh taunya kalau lemari itu tuh bisa bakalan dipasang tuh 3 hari terus minggu depan. Tapi mama itu mewajibkan gimana enggak mau tahu harus hari itu dipasang.
Oh iya. Sampai kita pesan itu kenapa tadi kakak ribut sama mama, mama tepung masang mau. Oh, mau mama itu maunya sekarang juga dikirim, kakak bilang udah deh ma dikirim pakai apa tim IKEA aja, mama tuh nggak mau sampai pesan go box dan sebagainya karena mau disurprise tuh hari ini gitu. Jadi ini kadonya belum nah, jadi saya belum jadi, tapi kan daripada hari Kamis mendingan sekarang malam ini ada terlihat hadiahnya. Kalau nggak kan kosong, nggak sesuai dengan hadiah yang mama berikan kepada Naila. Eh, Naila nya mana? Kok hilang? Kayaknya wajahnya pengen lebih untuk tak umpet kayak, jadi masa kecil kurang bahagia kayaknya. Ini terlalu bahagia masa kecil ya, Ma. Oh, bahagia. Iya. Sekarang mama tanya, happy nggak dapat beginian? Oh nggak happy. Happy siram. Happy nih. Kenapa pokoknya begini dari kakak nggak happy? Harusnya di air tadi. Bilang makasih dong. Oh ada air. Udah, damai. Jangan. Kalau lagi ulang tahun. Oh, jangan. Ada anak bayi, ada Nuran, gak boleh. Apa, ganti baju. Sekarang. Anak gue, ya Allah. Jadi balik lagi ya Bu, kayak yang kecil lah Bu. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Kayak gini kelakuannya. Pusing. Apa gini, Nay? Apa gini, Nay? Ayo, Kak, ambil kata lagi. Jangan. Ngomong gak sih? Allah, Allah. Ini becek, ya Allah, becek. Jadi gimana sekarang nih, kesimpulannya? Ambil kata. Okay, guys, aku lelah sekali hari ini karena seharian pergi. Aduh. Demi Naila, doain Naila biar sukses di anak amin. Terus berkah bahagia dunia akhirat, amin. Makasih kakak dan mama. Dan saudara-saudara. Dengan seharian sudah ini yang kemarin tuh kayak dari jam berapa tadi kita pergi? Dari jam 1 sampai malam sekarang. Thank you, love you. Thank you juga sama sepupu-sepupu. Thank you yang di luar juga dan Sisa. Thank you dengan status selfie sepupu-sepupu yang udah hadir. Dokter Amira sempet-sempetin datang. Ya kaget kan dia. Kaget loh dokter Amira datang. Tapi katanya dia temuin orang aja sih. Enggak, dia bercanda khusus kamu datang. Saya tahu kok bercanda. Oke, semuanya makasih. Ini Nuran nih. Oke, saya mau ngatain aku. Oh iya Nuran. Bye.